kamera. Okay, kepada semua penonton-penonton yang mengikuti Bicara Fundamental pada malam ini untuk episod 116 bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ribuan terima kasih atas perhatian anda untuk setiap segmen dan lebih-lebih lagi segmen Fundamental ini yang akan membawa anda memikirkan apa currency yang menarik dan jarak jauh, jarak dekat, semua akan kita dapat ikuti bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, rakan yang telah pun berada di ruangan komen, Muhammad Ruhaifi FX, assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Yun. Baik, waalaikumsalam. Tok I love you daripada Ihsan Hidayat. Kemudian signal satu cikgu, insyaAllah nanti kita akan gunakan. Nazrul, oh doktor kita. Baik, 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 baik. Okey, Papa Azman pun ada dan jom ngeteh. Inilah dia sebahagian daripada rakan-rakan yang bersama dengan kita yang menantikan segmen Bicara Fundamental. Tak lupa juga Royson Jerat. Wow, selamat malam cikgu dan juga Pak Su. Royson good good. BBMA dan Fundamental dicantumkan Royson, pasti menarik. Baik cikgu, untuk malam ni semalam kejatuhan gol JBP, JPY, apa sebab cikgu? Apa semalam yang cikgu nampak tu? Ni lebih kepada semalam adalah dikatakan sebagai hari perkiraan keuntungan terhadap kebanyakannya stock market di seluruh dunia, di mana dikata Wall Street, Apple mendahului kaunter-kaunter lain, Boeing, kita ada Microsoft dan ada Tesla, yang di mana pemberian pembayaran-pembayaran dividen semalam adalah diisytiharkan oleh konglomerat-konglomerat besar ini, dan secara tak langsung ia juga memberi perhatian kepada investor seluruh dunia untuk membeli dan menerima tawaran-tawaran yang ditawarkan. Ini menjadikan aset ataupun liquidity aset ini mendapat demand dan menyebabkan harga emas mengalami kejatuhan. Itu punca yang berlaku semalam. Sebab ni dah hujung tahun, jadi pembayaran dividen dari setiap pemilikan-pemilikan aset ini ataupun stok-stok saham ini adalah hari besar pada mereka lah untuk minggu ini. Dan saya meletakkan bahawa pergerakan untuk SP500 DAX ataupun Nasdaq, Dow Jones, USD Index akan berada dalam keadaan yang rally semakin tinggi untuk minggu ini. Dan emas akan agak tertekan lah untuk ini. Dan apa yang berlaku dalam pergerakan emas sekarang ini adalah lebih kepada retracement terhadap puncak yang telah berlaku beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lalu, disebabkan sentimen-sentimen dan juga nervous-nervous market atas isu-isu apa ni, sayalah kita ada coronavirus, market banyak, nervous sedikit. And then kita ada serangan ke atas Iraq yang belalang tu, bukan letupan dia, letupan serangan tu yang menyebabkan market sedikit goyang. Dan minggu ini dilihat retracement itu sedang sedang beraksi, dan kita jangkakan untuk sepanjang minggu ini bermula hari ini insyaAllah dan sehingga kepada 1 atau 3 hari bulan 2, itu adalah tempoh di mana pasaraya PBOC dan juga di Shanghai stock market akan mula beroperasi semula sepenuhnya selepas dikuarantin dalam coronavirus ini. Baru kita dapat menyaksikan sejauh mana pergerakan emas mengalami kejatuhan ataupun tidak. Baik. Tapi yang jelas, stock market dalam keadaan pembayaran dividen dan mendapat demand untuk sepanjang minggu ini, setakat ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Sedikit penjelasan yang sangat menarik ya. Nervous-nervous market ni perkataan baru ke apa? Nervous-nervous market. Okey. Daripada doktor, I'm here to salam Pak Su dan juga Mas Tayun. Assalamualaikum. Baik. Okey, untuk hari ini doktor siapa ni? Ini doktor no name. Doktor no name Hutang nasi lemak pun tak bayar. Janganlah cerita kat sini tu. Tak boleh cerita. Baik tu, kita mulakan dengan data berkala kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sesuai FM di luar sana. Tidak kira pejual tara belakang anda, tidak kira pejual lifestyle anda, tidak kira pejual trading style anda, tidak kira pejual komposisi trading method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
syukuran Allah SWT hari ini 29 Januari 2020 dan hampir kepada berakhirnya permulaan bulan Hijriah, bulan Masihi maafkan saya, Masihi. Kita dah pun lihat sepanjang pergerakan untuk tempoh hampir 29 hari ini, pelbagai asam garam sebagai raut wajah, pelbagai bentuk risk and reward di pengakhiran 2019 hingga rentetan kepada permulaan awal 2020, khususnya membincangkan bicara fundamental yang menjadi kegilaan-kegilaan, satu perkataan yang semakin sinonim di luar sana, kegilaan-kegilaan jelitawan malam-malam Ladies Night kita, bagi melihat apakah situasi yang menarik dalam kedudukan makro untuk sepanjang minggu ini insyaAllah. Baik, terima kasih kepada DJ Petugas pada malam ini, DJ Pak Su Tutoi, kepada engineer saya pada malam ini, saudara Boboi CTC yang menyediakan satu prasarana yang baik, satu pancaran yang baik yang dapat kita dengarkan bersama-sama untuk kita lihat. Jika dilihat daripada komposisi ataupun jadual-jadual yang sedang ada di hadapan kita sekarang ini yang dapat dipancarkan, kita tahu untuk sepanjang minggu ini ada 4 atau 5 kaunter sahaja utama yang akan mengalami impak yang berskala besar, bermula dengan Euro, American Dollar, Australian Dollars and Pound Sterling khususnya yang menjadi satu tarikan utama di Eropah sekarang ini, yang kita tahu bahawa 30 Januari adalah deadline untuk Brexit besok dan ya besok insyaAllah, dan kita dijangka akan mendapat isytiharan jelas itu bermula jam 3 pagi atau 4 pagi Jumaat nanti. Dan kita ada juga Federal Reserve Open Market Committee yang dijangka akan memberikan rangsangan melalui press conference yang dinantikan pada jam awal 3.30 pagi nanti, dan seterusnya kita ada apa ni, China ataupun CNY, mata wang Yuan, CNY ni maknanya Chinese Yuan untuk manufacturing PMI yang akan membuka tirai bagi pengakhiran membuka tirai bagi data-data China yang dilihat data yang berskala besar pada hari Jumaat nanti. Okey, untuk itu kita teruskan dulu kepada hari Isnin yang lalu 27 Januari untuk German IFO Business Climate, satu data yang memberi rangsangan kepada Euro sebenarnya jika Jerman berjaya dalam keadaannya sustain. Namun kali ini bacaannya agak sedikit menyusut kepada 0.2% daripada 97.1 kepada 95.9. Ini sedikit menjadikan drifting ataupun rally yang risk off terhadap mata wang Euro. Okey, dan kita terus kepada hari Selasa, satu mata wang yang dilihat sentiasa menjadi tarikan utama dunia iaitu ACB Consumer Confidence. Bacaannya amat menarik, amat tinggi bacaan ini. Forecastnya 128, mencatat bacaan 131. Satu data yang diberikan sangat penting, diberikan highlight pada hari Selasa yang lalu, dan kita dapat saksikan juga Donald Trump ada memberi hint dalam statement beliau pada minggu yang lalu semasa di Dovish Economic Forum. Beliau cukup berbangga, Amerika sangat kuat, it's very strong, so strong, bukanlah powerful tapi strong, strong lah. Okay, dan kejayaan itu dikongsikan bersama di seluruh penganalisis dunia, dan kita tahu bahawa dolar agak sedikit terkesan tetapi tidak dalam keadaan yang besar dia punya volatility. Kemudian semalam Trump ada memberi komen terhadap rentetan beliau, the best to be the best is you need to lower the rates. Okay, untuk jadi yang terbaik dalam central bank dunia dengan keadaan ekonomi sekarang ini adalah merendahkan interest rate untuk bank-bank pusat. So hal ini ditujukan khusus kepada Federal Reserve pada malam ini, yang di mana tekanan akan diberikan kepada Jerome H. Powell sama ada beliau mampu untuk deliver message daripada the president mereka, atau mereka inginkan satu rate yang lebih rendah ya tuan-tuan pada 1.75% ini agar dipotong. Direndahkan itu maknanya dipotonglah, dipotongkan kepada yang lebih rendah, kepada 1.5, 1.25, malah 1.00 macam mana NZD, kalau boleh lagi rendah lagi bagus. Dia tak kata berapa dia akan rendahkan, tapi the expectation market is 150 and 125. Itu yang kita expect sehingga kepada 1.25%. Namun jarang berlaku jika dia akan memotong terus kepada 0.50%. Ada pernah berlaku tetapi agak berkurangan sedikit dia punya kebarangkalian.
Okey, jika pada malam awal pagi nanti jam 3.30 Jeremy Powell memberi ataupun keputusan 0.75% ini bertukar secara tidak dijangka pada 1.50, ini bermakna emas akan mengalami kenaikan yang melastik ke bintang. Dolar akan mengalami kejatuhan mendadak. Dan inilah yang diimpi-impikan oleh Mr. Donald Trump. Sebab dengan rate yang rendah, dia membantu sebenarnya untuk merancakkan the investment ke dalam negara berbanding dengan rate sekarang ini. Kerana dilihat bahawa rate yang tinggi sekarang ini dengan beban ataupun economic growth dunia yang agak struggle, agak lembab untuk mencapai sasaran. Itu yang agak di kuatiri oleh Mr. Donald Trump, terutama selepas Amerika berjaya seal up the phase 1 agreement tentang tarif tax, dan the phase 2 adalah yang dijangka boleh berjalan pada bila-bila masa, walaupun China tidak menyatakan persediaan mereka untuk pusingan kedua pada kali ini. Tetapi Amerika telah pun memberikan satu gambaran jelas, anytime, bila-bila masa, anywhere, any place, let's go settle dia terus untuk kepusingan kedua. Cikgu, dan Powell boleh menidakkan apa yang Trump hendak untuk boleh pukul 3 ni. Boleh. Dia ada kuasa tu. Boleh kuasa. Oh, okey. Dia as a chairman, tugas dia adalah memastikan the Federal Reserve mendapat untung. As a chairman, dia kena pastikan the company. Macam saya kata, Federal Reserve ni the company, dia satu syarikat. Suatu syarikat yang dibentuk oleh gabungan bank-bank di seluruh Amerika Syarikat untuk menjaga kepentingan dolar di seluruh dunia untuk sentiasa digunapakai sepanjang masa. Senang cakap, sentiasa memberi keuntungan dan aktif, ya? Tak kira dalam bentuk liability atau bentuk deficit. Itu antara fungsi utama Federal Reserve. Jeremy Powell, as a chairman, beliau adalah pengerusi kepada kesemua governor-governor bank ini yang di bawah naungan Federal Reserve. Namun untuk beliau membuat keputusan, beliau perlu mengambil kira persetujuan Senat dan juga persetujuan all the governors from the Democrat itself pun juga the Republic juga, bagi menentukan satu keputusan yang munasabah. Itu satu cara. Dan seandainya the president memang nakkan rate tu direndahkan bermula pada minggu ini, tak perlu tunggu pada FOMC yang kedua atau yang ketiga nanti baru buat keputusan. Jeremy Powell boleh meyakinkan para-para governor ini, para-para senate dan members dalam the committee untuk merendahkan rate tersebut. Beliau boleh meyakinkan begitu. Dan dalam pada masa yang sama, jika the chairman ini melihat sebagai seorang the professional, dia perlu melihat ekonomi dengan lebih jauh, bagaimana kadar untuk dia dalam keadaan sesuai ataupun tidak merendahkan rate dengan keadaan sekarang. Jika dia juga merasakan kurang sesuai dan pada masa yang sama tidak dapat sokongan penuh daripada the Senate dan juga the Governor, ini bermakna belum tentu apa yang di request oleh Mr. the President Donald Trump itu akan dilaksanakan. So dia juga boleh menolak dan juga boleh menetapkan ketentuan harga ini ataupun rate ini kekal 1.75%. Namun ada risiko terhadap Jeremy Powell. Beliau boleh dipecat. Alamak. Ya, dia boleh dipecat oleh the president, sebab presiden yang mencalonkan dan mencadangkan who's going to be the chairman. Okey. Itu kuasa presiden. Ya? Harus diingat Jeremy Powell menggantikan Janet Yellen kerana Powell adalah pro-republic terhadap kempen Donald Trump. Kenapa Janet Yellen diganti? Sebab Janet Yellen adalah orang kanan keuangan ataupun orang yang bertanggungjawab dalam Democrat Party Barack Obama. Mereka ini semua ada fungsi masing-masing, ya? Dan tak mustahil Jeremy Powell diganti dengan yang lain jika Trump tidak puas hati dengan persembahannya. Itu cara macam mana Trump bekerja. Itu risiko. And then kita kembali semula, kita dah skip sedikit tu, kita kepada Consumer Price Index. Saya amat menarik dan amat tertarik, belum the bomb lagi, tentang belum Consumer Price lagi. Index, okay. Aussie dollar. Dan kenapa saya katakan begitu? Kita lihat satu bacaan yang cukup tinggi daripada Aussie dollar, 0.6% inflasi, dan dia berjaya hit 0.7. This is one of the largest result dalam Aussie dollar. Tinggi result ni.
sangat tinggi kalau ikut saya, sangat tinggi. Tinggilah. Dan kita tak ada trim consumer untuk CPI bagi suku tahun yang terakhir in the adjustment dalam keadaan yang stagnancy. Okey, kembali kepada CPI. Saya melihat bila mencatatkan bacaan begini, sepatutnya AUD hari ini dah lama meroket. Ya, dah lama meroket tinggi, sepatutnya cukup tinggi dia meroket. Segala yang ada AUD semua akan meroket. AUD JPY, AUD USD, GBP AUD akan jatuh teruk tersungkur. Euro AUD akan jatuh tersungkur. Apa lagi? Memang koyak tu semua. Kenapa pergerakan dia hari ini hanya dalam keadaan 40 atau 50% sahaja, kemudian dia drifting kembali kepada harga open? Macam yang kita dah bincangkan beberapa tahun tu, tahun pula, beberapa ketika yang lalu kan, okay. Masih ingat. Okay, kita menantikan satu tempoh di mana the big days for the Reserve Bank of Australia adalah pada 4 hari bulan 2 kan? Kita ada arbitrage rate statement. Ini yang sekarang ini sedang dinanti-nantikan oleh the snipers yang sedang skodeng-skodeng. Dia nak potong rate, standby untuk jual AUD USD, standby untuk jual AUD JPY, standby untuk beli Euro AUD, standby untuk beli GBP AUD pecah sampai skrin tu habis rentung. Sebab kebarangkalian kuat memang RBA akan memotong ratenya pada tarikh ini. So ini pula akan jadi satu action yang dipanggil sebagai price in. Price in, baik. Iaitu satu harga yang kita dah jangka, dan volatilitinya akan berlaku dalam keadaan yang seketika sebelum market digest dalam keadaan yang stagnant, maafkan saya, rallied, sama ada dalam keadaan ascending atau descending selepas itu. Okey, tengok ya, 7.5% kita lihat kat bawah sini. Kita kembali semula kepada kita punya kalender ni yang akan jadi 0.50%. Betul, dia akan potong. Kat mana kita nampak dia akan dipotong? Ni, kita kembali semula kepada tarikh Februari 4 hari bulan 2, iaitu hari hari Selasa. Ni 0.50%, cukup untuk menjatuhkan Aussie dollar drop that beautiful. Selesai sangat. Sesiapa yang melihat bahawa pergerakan ini adalah pergerakan mencari peluang ya untuk menjual Aussie dollar, menjual USD dollar sekarang ini, boleh dipertimbangkan dan boleh bertahan. Saya boleh bertahan. Satu. Yang kedua, setiap kejatuhan interest rate yang dipotong, dia akan menarik minat the investors untuk memiliki aset di dalam USD dollar. Ini akan menjadikan the return of investment selepas pemotongan ataupun kejatuhan rate ini kepada 50% menjadikan Aussie dollar bertambah kuat atau bertambah naik ataupun mendapat ascending trend yang lebih rally selepas ini. Dan pergerakan ini makan minggu, weekly by weekly. Fahamkan saya cakap betul-betul. Rate yang jatuh, rate yang rendah, memang currency itu akan jatuh kuat. Ratus pip mungkin, ratus-ratus pip tu memang common ni lah. Okay, once dia dah jatuh, dia akan menarik perhatian pemilikan aset dan stocks di dalam Aussie dollar. Satu tu, yang kedua tu, itu risikonya. Sejauh mana kejatuhannya, sedalam mana kejatuhannya, itu kena lihat daripada carta masing-masing kan. Masing-masing boleh buat pengiraan. Ada teknik, pelbagai teknik di luar sana. Mungkin nak beli deep buy adalah konsep yang paling sesuai dalam setiap kejatuhan rate. Istilah deep buy ya, beli di dalam dasar macam tu. Dan dia punya rebouncing sekurang-kurangnya dua kali ganda dari kejatuhan selepas tu. Kalau dia jatuh 100, dia boleh rebound 200. Kalau dia jatuh 200, dia boleh rebound 300, 400, 500. Secara trending. Bounce. Tu cara bagaimana kita nampak. Dan
adakah betul OC ini boleh rebound untuk naik semula? Adakah benar OC ini akan jatuh lagi? Ya ataupun tidak? Nanti kita tengok carta OC. Okay? Alright, kita kembali dulu kepada kalender kita. Dan kita ada Federal Reserve Open Market Committee, tuan-tuan. Dan kita ada Open Market Committee yang dijangka pada jam 3 pagi Khamis nanti, insyaAllah, Federal Fund Rates. Dan kita ada press conference pada 3:30. And then seperti yang ini, seperti jadual yang saya nyalakan di sini, ini adalah satu jadual pada 30 Januari tahun yang lalu, maknanya setahun yang lepas, kan? Kita boleh lihat macam mana FOMC ini akan adakan mesyuarat. Dia Dewan Board of Governors of the Federal Reserve System. Inilah official dia punya news. Jadi kalau kita highlight kembali ke belakang, ini adalah jadual-jadual FOMC untuk 2019, yang sebelum ini 18 dan seterusnya. Dan kita akan pergi kepada 2020. Ni tahun 2020 kali ni, 28 dan 29 Januari. Tarikh semua ada di sini. Siapa-siapa yang trade FOMC, yang trade American Dollar, boleh nampak jadual semua dah ada. Dah tak payah tanya-tanya bila nak meeting, bila lagi nak meeting, tak payah. Semua dah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is official. Sekurang-kurangnya memang 8 mesyuarat ini akan diadakan setiap tahun. Dan purata mesyuarat ini berlangsung 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam pula. Kita 1 malam lah. Sorry, maafkan saya. Kira 2 hari lah maksudnya. Hari ini dan hari esok. Kalau sekarang ini kita jam 10.50 malam, di Amerika adalah 10.50 pagi. Kan? Jarak dia 12 jam beza dia. Jadi kalau kita terbang ke New York, kita ke belakang setengah malam. Ke belakang. Patutlah hari betul Khamis lah, kita masih malam. Rabu lagi. Okay. Rabu lagi kat belakang. Masih lagi Ladies Night lagi. Ladies Night lagi. Okay. So, daripada sini sekurang-kurangnya kita dah nampak dalam jadual kita beberapa impact besar buat FOMC. Macam mana yang selalu saya bagi seminar, second largest volatile impact dalam financial instrument trading selepas non-farm payroll. Ya. Yeah? Right. Tak termasuk dalam istilah perang geopolitical, kemudian apa ni, natural disasters. Coronavirus itu natural disasters kumpulannya. That's why trend boleh patah. Bukan setakat natural disasters tu, gempa bumi saja bukan. SARS pun dikira ambil, influenza ni yang sedang melanda Malaysia ni, jika dikategorikan red zone AAA 555 oleh WHO, market boleh patah, BSKL boleh bankrupt. Jangan main-main. Dan jangan anggap coronavirus ni cuma ada dekat China saja. No. As long as dia belum diisytiharkan berbahaya oleh WHO dengan langkah berjaga-jaga ataupun langkah kritikal, market sebenarnya sedang berkira-kira. Once dia declared, memang market akan jatuh teruk. Memang akan jatuh. Semua akan beralih kepada the safe haven. Jika kategori yang paling selesa adalah emas. Mas. Dan yang akan rugi teruk adalah counter stock market. Sangat teruk. Akan mengalami kejatuhan. So, apa jadi dengan currency? Tuan-tuan trade currency, saya juga trade currency. Trade dollar, trade euro, trade yen, trade GBP, trade CAD, apa saja bentuk mata wang sekalipun. Mata wang ini akan terus diheret untuk mengalami kejatuhan yang perlahan melalui stock market masing-masing. Siapa ambil counter GBP? Tengok counter FTSE 500, 100 mereka juga akan jatuh. Siapa trade Aussie dollar, tengok ESX 200 jatuh ke naik. Siapa trade Amerika, tengok DAX, tengok Nasdaq, tengok Dow Jones, tengok USD Index. Jatuhannya ratusan pip seminit. Seminit, tuan-tuan. Bukan sejam. Sejam jatuh 100 pip, bangga. Ambil screenshot, publish kat Facebook. Puh. Teknik maut. Kan? Stok 1 minit 100 pip selamba. Ada kisah? Ada aku kisah? Maksudnya begitulah. Okey, tapi apa yang kita belajar adalah dia dragging, dia mengheret, merayu untuk mengalami kesan yang sama. Itu sebabnya. That's why dalam satu-satu tajuk bila saya memberi seminar untuk melakukan correlation terhadap kesesuaian counter itu, dia sekurang-kurangnya mesti ada satu induk yang boleh kita jadikan panduan. Okey, memahami pergerakan meja adalah membantu untuk pergerakan dasar yang kecil.
dalam memilih harga pula teknikal terkenal dengan gelombang-gelombang macam Nazrul ajar kan. Sekarang pun dia dah ramai dapat peminat dia, dia boleh nampak pergerakan pasaran-pasaran melalui even though Hazan Hashim juga dah semakin selesa dengan delivery pengajian beliau melalui BBMA. Jadi benda-benda ini membantu untuk semua dari luar sana bagi melihat kesesuaian. Dan apabila sampai kepada makro ekonomi sebegini, dia bukan satu silibus yang mudah. Dan saya pun tak yakin, yang saya cakap tu senang, saya sendiri tak yakin penguasaan ini boleh diubah ataupun boleh dikuasai seperti mana menguasai elite wave. Saya cakap tu senang. Tetapi apa yang boleh saya bantu adalah di mana punca kamu ingin bermula. Itulah yang dapat membantu sedikit sebanyak tuan-tuan untuk mengenal pasti dan melakukan lorongan. Macam kita nak makan kan, depan tu ada nasi lemak, ada soto, memang sedap kan. Adabnya apa? Adabnya baca dengan bismillah, bersihkan tangan, kalau makan tangan cuci tangan. Yang itu saya boleh bantu, baru tuan-tuan boleh makan. So juga dengan FIT ini atau financial instrument trading ini, kalau saya kata tengok macam mana Dow Jones bergerak, tengok macam mana SP500 bergerak, tengok macam mana USD Index bergerak. Kenapa USD Index bergerak, emas akan ikut bergerak? Kenapa SP500 jatuh, tiba-tiba emas terbang ke atas? Kenapa? Sebab dia adalah suatu pilihan di mana perniagaan itu based pada dollar. Dan setiap kejatuhan emas ada dua perkara yang kena jaga, fizikal dan juga harga pukal melalui lombong yang diniagakan dalam kaunter. Apabila stok dibeli secara besar-besaran macam hari ini dan semalam menyebabkan emas jatuh teruk, siapa yang sell di 1583, 878, 889 ke 1600 ke atas sekalipun, setelah beberapa hari kecewa, kenapa emas tak nak jatuh, kenapa emas tak nak jatuh? Sebab apa? Sebab market patah oleh natural disasters, oleh coronavirus itu sendiri. Hanyalah apabila China semalam memberi statement bahawa mereka dalam keadaan yang bertenang, yang virus ini berjaya di sedikit sebanyak dikawal, barulah market merangsang kembali. Dan pada masa yang sama, hari ini adalah pembayaran dividen oleh kebanyakannya di Wall Street. Apple mendahului pembayaran dividen yang tertinggi, Boeing antara yang paling rendah bayaran dividennya, Tesla juga membayar. Adalah di mana hari-hari stok ini ataupun aset ini mendapat demand apabila dia ditawarkan semula untuk pemilikan. Ini yang mendorong emas jatuh hari ini. Dalam carta tuan-tuan boleh melihat, yeah, the price is rebound, the price is retrace. Itu benar, itu jelas. Tapi kenapa dia rebound, kenapa dia retrace? Itu yang perlu dikupaskan. Bila tuan-tuan nampak jalan, tuan-tuan nampak pintu, nampak tingkap, nampak laluan, kan senang nak buat pilihan kan? Itu maksud saya. Okay, baik. Tuan-tuan, kita sekarang berterusan kepada pusingan seterusnya. Kita ada pound sterling pada 8.30 malam esok, insyaAllah. Untuk Bank of England Monetary Policy Report, kita adalah suatu data yang memang dinantikan di Eropah esok. Siapa-siapa trade pound sterling ni, saya sendiri pun nervous sebenarnya. Sebab jika kita kembali pada minggu lalu, kita tengok dulu pada tarikh 22 hari bulan pula. Maafkan saya, salah tarikh. Saya salah tarikh. 16, tak silap saya. 16 ke 15? Ya, saya dia ada satu, sekejap saya lupa. Dia ada satu tarikh di mana Mark Carney memberi statement je, situasi di mana beliau dalam keadaan ni, Mark Carney speak pada 9 hari bulan 1, market jatuh teruk. Tembak balik dekat kaunter GBP tuan-tuan semua, tak kira G apa, G, J, G, U, G, A, G, CAT, U, G, kala G lah, G, G bukan J, G. Jelas beliau menjelaskan dia tidak pasti situasi kedudukan Bank of England boleh mengekalkan rate di masa ini. Akibatnya market jatuh, jelas market jatuh. Dan tengok keputusan terkini selepas beliau berucap,
kita kembali semula kepada tarikh kalender, nampak tak undian meningkat daripada dua asalnya yang yang jadi isu menyokong untuk dipotong rate, sekarang dah jadi tiga. Besok ni, besok petang ni tuan-tuan ya, kita semua 8 malam, jika dia bertambah 0.45 0.6, maafkan saya, 0.54 59, bertambah ni, yang angkat tengah ni bertambah, maka pound sterling boleh jatuh teruk. Jatuh. Sebab apa? Sokongan untuk dipotong rate itu semakin bertambah. Tinggal lagi majoriti daripada MPC, Majlis Parlimen Komiti ni, MPC Official Bank Rate Votes ni, di kalangan Senat ini belum mendapat majoriti keputusan. Ya, macam saya ada 3 orang dalam ni, dalam konti, seorang nak potong, 2 orang tak nak potong. Betul kan? Belum ada majoriti kan? Tetapi dah memberi gambaran bahawa saya nak benda ni dipotong. So jika salah seorang daripada kami selepas beberapa ketika memberikan, yelah memang patut dipotong, okey saya ikut rate ini patut dipotong, yang bertahan tinggal satu kan, majoriti bertambah kan, so rate akan dipotong. Okey, itu satu perkara nak kena jaga. Kodik official bank rates pula yang dijangkakan kekal pada 0.75 pada 0.75, maknanya tidak ada pemotongan rates pada besok malam, tak ada potong ya, tak potong. So tengok kat sini eh. Okey, ini ada pound sterling kat sini 0.75, dia akan jadi 0.50 sepatutnya jika dipotong. Fokus menyatakan tidak dipotong. Harus diingat, GBP suka buat keputusan mengejut. Dia suka buat keputusan mengejut. Pump dia potong 0.50. Memang siapa yang jual pound sterling? Saya jual pound sterling. Hari ini saya jual pound sterling. Saya jual pound. Saya jual GA hari ini. Menang besar lah, tu satu, tu kelebihannya. Kalau dia tak potong, kekal 0.75, tetapi rate betul kosong, maafkan saya, votes kekal 0.36 kekal, ini bermakna pound sterling akan rally untuk sustain. Tapi jika dia bertambah, memang kena jual. Cuma pergerakannya tidak besar, man, kena tunggu apa yang akan dilontarkan melalui report daripada Mark Carney nanti. Yang ini diberitakan tidak akan ada sebarang press conference, tak ada, hanya akan ada penjelasan apakah keputusan mesyuarat untuk ketetapan pada minggu ini. Itu yang akan berlaku. Now kita menyaksikan, kita tunggu yang ini. Kalau vote untuk pemotongan ini bertambah 0.459 kan, 0.54 memang dia kena potong, confirm kena potong, dia akan jadi 0.50. Ini dah 3 orang ni. Kalau 0.45, ini pun boleh jadi 0.50, mana tahu, tak mustahil. Cukup 0.54, dia memang kena potong, so pound sini akan jatuh teruk. Jika tidak, dia kekal. Pound tak dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang kuat untuk jatuh. Dia masih bertahan. So, kembali kepada Boris Johnson pula di sebelah tengah malam awal pagi ataupun besok siangnya tentang declaration Brexit. Yang itu lagi hebat kot. Dan Brexit hari ni kan, besok lah kan, 31 dan bermula pada 31 Januari ataupun 1 Februari, Boris Johnson akan terbang ke Amerika Syarikat untuk berbincang tarif tax yang akan dikenakan terhadap UK oleh Amerika. Pun jadi isu lagi tu. Jadi juga isu kan? Jadi juga isu. Itu antara yang berlaku menariknya sepanjang minggu inilah, sepanjang macam perkara. Dan kita ada Advanced Growth Domestic Products pada jam 9.30 esok malam, insyaAllah. Kalau dilihat dari segi bentuk keputusan, yang perlu dicatat adalah bacaannya kekal sebanyak 2.1%, fokusnya ini. Advance GDP berbanding dengan GDP, GDP lagi besar kesan impaknya. Tengok CAD ni, dia GDP monthly, ini advance GDP quarterly, suku tahun. Yang ini monthly, setiap bulan.
besar-besar maksud saya betul, dia tetap akan ada kesan. Memang ada kesan. Kan? Tapi GDP lagi besar. Ni advance, ini ke depan. Okey, perlukan 2.1. Dia perlu bacaan ni sedikit meningkat. 0.2.2 pun dah cukup kan. Cukup untuk menerbangkan dolar, menjatuhkan emas. Kan? Menjatuhkan euro, menjatuhkan pound, menjatuhkan AUD, menjatuhkan CAD yang sekarang ni orang dalam dilema. Ready to buy, you get. Ready to buy, you get. Betul ke? You get boleh dibuy? Atau you get akan lebih jatuh? Tengok minyak di mana sekarang. Tengok harga minyak di mana sekarang. Sebab minyak itu akan menghirit CAD. Semakin dia rendah, CAD akan ikut semakin jatuh. So kena ada banyak dia punya impalan-impalan dia, imbalan dia kan. Yang memilih aku, ha, tu kata jalan lah, bukan kata saya. Okay, terusnya kita kepada CNY kita. Kita ada China Yuan pada 31 Januari, hari penutup untuk awal tahun ini. Manufacturing PMI Purchasing Market Index yang mencatat bacaan jangkaannya 50.1. Dan market PMI ni pada saya adalah satu data yang baik, data yang perlu diberi keutamaan sebab ni sektor pembuatan. Sektor pembuatan, bila dia cerita pasal sektor pembuatan, dia akan menyentuh GDP, Gross Domestic Product, macam ni GDP, tapi ni GDP CAD, ni GDP bagi negara China. Okey, bacaan ni MM jugalah, ni kira bacaan yang bagus ni, maksud bacaannya bagus, 50.1 ni bagus. Dia perlu 50.2, 50.3, dia kena lebih. Baca ni lebih, AUD USD meroket, GBP AUD koyak jatuh ke bawah, AUD JPY terbang. Lagi apa? Euro AUD jatuh. Kena faham tu. Okay, right. So jika dia dalam keadaan upset 49 poin bla bla bla, 49.8 ke, 0.7 ke, 0.5 ke, atau 49.9 ke, walaupun turun 0.1, dia akan menjatuhkan di Aussie dollar. Yuan juga akan jatuh. Harus diingat, yuan memang bercita-cita untuk menjadi kuat setelah berjaya menandatangani the first one dengan Amerika kan. Dan kita dapati ada impak daripada kesepahaman perjanjian itu, di mana kedua-dua negara berjaya mempertingkatkan sektor pembuatan atas kerjasama dua hala. Itu juga memberi keuntungan kepada mereka. Ada baiknya tarif teks ni, ada tidak baiknya pasal tarif teks ni. Ada tak baiknya. Ada tak baiknya. Ya, sebab kita negara Malaysia, memang rakan dagangan terbesar kita adalah China, bukan Amerika. Malaysia bukan pro Amerika. Kita berdagang penuh dengan China. Jika ekonomi China positif membangun, kita juga menerima tempias positif membangun. Macam kita ni macam Aussie dollar lah, Australia hulu, tapi tak sebesar Aussie. Aussie boleh katakan 90% kebergantungannya pada perdagangan China sangat kuat. Sangat kuat, 90%. Yes. Kuat sangat, sangat kuat. Jadi ibaratnya macam dia ada satu pohon beringin tegak berdiri. Tegaknya rimbun. Dia tegak rimbun, bukan tegak berdiri. Saya kata tegak berdiri. Okey. Okey, tegak berdirinya rimbun. Kalau kata dah hanya patah satu, masih lagi banyak okay, dahan lagi. Kan maksud? Dia macam betul lah. Dia bukan macam kita berdiri sepi, keras. Sengit ke tepi, tumbang lah kita. Itu antara macam mana kebergantungan kerjasama antara negara-negara itu memberi bantuan ataupun menampung dan mempertingkatkan ekonomi masing-masing. Dan kalau saya kata kenapa Malaysia sangat, bukanlah kita bergantung sepenuhnya pada China, tetapi China adalah satu rakan dagangan kita sekarang ini antara yang kuat. Tak dinafikan. Bukan Singapura, yeah? Bukan UK, bukan Kesatuan Eropah. Tetapi untuk perdagangan mikroekonomi,
dagangan terbesar kita adalah dengan Kesatuan Eropah. Itu Malaysia. Mikro. Mikro tu mikro betul lah. Okay. Cakap Melayu mikro. Mikro. Baik, kira mikro. Okey, beza mikro dengan dagangan yang lain. Mikro ni lebih kepada mikro dagangan. Ni dia bukan ekonomi utama. Ah. Sampingan jelah. Mikro contoh macam kita jual keripik. Dia nama keripik tu, dia nama keripik A. Jual kat mana? Jual kat Belanda, bro. Jual kat Belanda. Oh, Belanda beli berapa tan? Oh, well, dia beli 10 tan. Sampingan lah. Ya. Yeah. Oh, itu adalah rakan dagangan mikroekonomi kita yang terbesar dalam Kesatuan Eropah. Baik. Tapi kita tak boleh ambil kira sebagai data ekonomi rangsangan. Tak bolehlah. Sebab dia kecil je. Dia kecil lah. Sampingan lah. Okay. Right. And then kita ada Great Domestic Products G untuk Canadian Dollars. Ini menarik perhatian saya. Fokusnya kosong. Kosong. Negatif. So you can nak dibeli ke nak dibuy? Kalau kosong macam ni. Siapa trade USD/CAD? 9.5 malam lusa. Kita nakkan bacaannya ni kosong. Kosong main kosong. Maknanya GDP dia untuk bulan Disember nothing, tak membangun. Maksudnya tapi masih membangun. Kerana apa? Kerana pada sebelumnya, pada November yang lalu, dia menyusut kosong, negatif 0.1%. Dan Disember dijangka kembali kepada para stabil 0.0. Jika dia berjaya mencatat 0.1, ini bermakna dia gaining. Ya, dia membangun, dia membesar atau bertambah. That one is USD/CAD, you need to sell it kuat-kuat, tekan sampai penat sehingga jam 5 pagi. Lepas tu baru keluar pasaran, Isnin baru trade semula. CAD dia punya domestic apa? CAD dia akan bergantung lebih kepada Canadian dollar ni pada minyak. Dia minyak saja ke? Tak, dia bukan minyak, macam-macam. Tapi ni tak ada kereta Kanada? Ada? Dia nama kereta Kanada. Dia nama kereta Kanada saya tak ingat lah. Tapi yang apa saya tahu, ada lah? Ada. Oh, ada eh? Ada kan nama kereta Kanada? Saya tahu Kanada ni satu je. Apa? Carlton je. Saya tahu Godin je. Godin betul made in Canada. Yeah, Godin. F-base, tu made in Canada. Okay. Tadi nak tambah-tambah pengetahuan. CAD ni apa dia punya domestik? Godin yang, made in Canada. F-base juga F-base. Made in Canada. Satu instrumen tu mau sampai $20,000-$30,000 sebiji. Sebab dia custom. dia custom tu je lah. Itu yang sedikit sebanyak lah. Tapi kalau dia kata produk dalam negara dia yang utama minyak. Pada saya dia lebih kepada minyak. Memang betul pada minyak. Center untuk minyak itu beroperasi kan. Sebab CAD membekalkan minyak mentah kepada Amerika. Dan Amerika menjual semula minyak proses kepada CAD. CAD akan membekalkan minyak kepada benua Amerika dan juga terlibat dalam penilaian harga minyak dunia tu. Dan ada juga urusan Kanada membekalkan minyak mentah kepada Amerika untuk diproses, dan Amerika mengeluarkan minyak selepas proses untuk dijual kembali kepada pasaran dunia. Memang induknya adalah kepada minyak. Faham eh? Okay. Itu sebab mereka dia tak keluarkan minyak, dia cuma memproses minyak. Yang bekalkan adalah Kanada. Right. Okay, tuan-tuan, kita ada sepanjang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, banyak hari ni. Dan kerana cakap sebulan lah berlalu, kita dah selesai untuk high impact sepanjang kali ini. Dan saya minat untuk melihat kedudukan OC dollar dalam carta. Sebab tadi saya kata consumer price index ni agak tinggi kan. Saya tak tengok lagi kontur OC tu macam mana rupanya. Bila saya baca ni, saya kata CPI dia bagus, sangat tinggi. Sepatutnya OC dalam keadaan yang meroket. Adakah dia meroket? Kita tengok apa tanda-tanda yang sepatutnya OC mampu untuk accelerate, meningkat demi meningkat. Adakah dia mampu meningkat dengan data yang kuat sebegini? Atau bagaimana? Adakah ia akan tertekan pada ni yang kita katakan 4 hari bulan 2 ni akan dipotong 2? Rate nya yang confirm jatuh kalau dipotong. Tapi kalau harus diingat,
jatuh, ya ada makna tu. dia akan terbang semula. Satu kali dua demi return of investment. Demi bukan saja-saja lah eh. Saja-saja. Bukan saja-saja. InsyaAllah kembali ke DJ Pak Sututoy. Saya kembali kepada persinggahan sedikit kedua nanti untuk counter AUD USD. US. Okay. AU. Baik, jangan ke mana-mana. Selepas kita berehat seketika, kita kembali dengan counter pilihan Cikgu Yun. Pilihan daripada Cikgu Yun Siti. So jangan buang masa,
Teruskan cikgu. Okay, terima kasih. Kita, macam saya katakan tadi, AUD US dollar adakah sesuai dengan apa keputusan yang dicatatkan? Right, saya melihat kesimpulan ini untuk setakat ini bagi seminggu sehingga pada hari Jumaat nanti sebelum kita bawa pada 1 hari bulan 2 sehingga 5 hari bulan 2 di mana hari besar AUD tentang Reserve Bank of Australia memotong rate-nya ataupun tidak. Okey, consumer price index sangat baik, sangat cantik, sangat bagus keputusannya dan sepatutnya meroketkan Aussie dollar, tapi adakah dia meroket ataupun tidak? Okey, this is untuk seminggu punya pergerakan carta dan kita dapati setakat ini pada belum lagi sempurna wave yang kelihatan. And then okey, alah hitamlah pula. Tak nampak pula. Okey. Okey, oleh yang demikian wave ini akan berhenti di mana dan di mana, ini adalah yang sedang kita saksikan. Okey, dia telah pun berjaya di peringkat daily untuk mingguan jangkaan sehingga pada Jumaat ini menembusi 100 bacaan support dia yang terkuat untuk sepanjang bulan yang lalu, kan? Bulan 1 ni, bulan berapa? Bulan 11 dah berjaya dipecahkan, kan? Pada paras 06754 dan sekarang berada pada 06739. Apa yang perlu saya nantikan sekarang ini adalah confirmation ataupun pengesahan CSP yang sedang berlaku bagi melihat pergerakan ini valid ataupun tidak. And then kita besarkan sedikit. Jika dilihat daripada struktur yang berlaku setakat ini, okey, ini dipanggil sebagai satu CSP yang dah lengkap yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Jika candle untuk hari ini 24 jam hari ini yang sebelah ini langsai dan selesai nanti, jika dia dalam keadaan bearish sebegini, ini dipanggil sebagai snapping bearish. Once dia bentuk snapping bearish, konsepnya sama macam mana istilahnya doji, ya? Cuma snapping bearish ini dia memberi rangsangan kepada kita, bantuan kepada kita agak jelas bahawa the bearish formation memang sedang berlaku dalam AUD USD dan ia sepatutnya dijual. Yakin tak kita setakat ni? InsyaAllah kita yakin. Selesai, itu satu, itu perkara kedua. Perkara ketiga, ditakdirkan dalam tempoh 24 jam lagi sehingga hari Jumaat nanti, candle yang berada yang sedang sedang aktif sekarang ini, dia bukan candle bearish, dia candle bullish. Contoh, saya bagi contoh, tengok yang atas ni, ni dengan ni sama tak bentuknya? Lebih kurang sama, kan? Nampak? Ini jelas push up, ini jelas undecision, undecided movement, di mana dia perlukan candle sebelah untuk bantu. Ini yang namakan snapping bearish. Jelas dia jatuh. Dan ini juga, jika dia perlu jadi seperti ini, bearish engulfing yang berlaku ini, candle yang sedang berlaku ini perlu dalam keadaan yang bearish sepenuhnya, baru dia akan semakin rendah. Okey, untuk semakin rendah sebegitu, tuan-tuan, kita pergi kepada konsep untuk lebih jauh, iaitu pada bulan Februari yang kita jangkakan. 4 bulan 2 kita jangkakan dan kita tahu wave ini masih aktif dan kita kembali semula kepada wave yang telah lengkap pada minggu dan bulan sebelumnya. Dan di manakah harganya itu? Masih lagi dalam keadaan yang merendah ataupun descending trend. Ini bermakna sasaran untuk kita untuk minggu 4 hari bulan 2 itu adalah mampu untuk kepada paras 06668, lagi rendah. So ada berapa? Ada lebih kurang 75 pips lagi untuk jatuh, lagi rendah. So sesiapa yang menjual Aussie dollar pada sekarang ini boleh bertahan dan boleh bersenang lenang seketika. Okey, untuk jarak bagi kategori intraday pula, kan? Tengok apa yang kita nampak dalam formation yang ini. Ini kumpulan yang kita dah marking tadi, iaitu kumpulan snapping bearish CSP. Satu petanda yang jelas untuk bearish semakin rendah, kan? Tu itu panduan yang paling seronok bila kita trade. Kita nampak, oh my god, oh my god, I dah dapat. So entry lah 10 sen, ting, tahan 3 bulan, nanti boleh beli Range Rover 75,000. Ngamuk Nazrul dengan aku. Yang mana ada kurang dengan kau?
Dan okey, selesai. Itu itu cara untuk macam mana kita membina keyakinan sedikit. Okey, dari segi intraday sebegini. Ingat, intraday itu apa? Dari satu hari ke satu hari. Ya, yeah? Kena faham ya. Yeah? Apa yang berlaku sekarang ini? Jam 11.27, 3 minit sebelum rancangan ini ditutup sepenuhnya siarannya. Kita selesaikan dulu. Ini adalah satu formation bearish engulfing yang sangat ketara. Untuk dia patahkan bearish engulfing ni, dia perlukan segalanya bullish. Tak boleh langsung dia bearish. So kita lihat intraday ini adalah intraday yang dalam keadaan merendah. Untuk kategori intradaynya pula masih lagi rendah. Tak percaya, kecilkan sedikit kategori intraday untuk sehingga pada hari Jumaat bagi kategori H4, di mana wave ini adalah wave yang belum sempurna untuk semakin rendah, dan dia berjaya memecah 261.8 dan dijangkakan mampu untuk merendah lagi kepada paras. Besarkan sedikit, tak nampak, ambil keza ni. Jika di peringkat mingguan 4 hari bulan 2, sasaran kita adalah 6668 atau 6670 yang ini. Ini adalah lebih rendah lagi kepada 6660. Berbezanya di antara 20 pips lagi lebih rendah. Dan struktur yang sedang terbentuk ini masih lagi downtrend. Jika ada mereka yang melihat sebagai trend line adalah satu perkara yang membantu untuk pergerakan, kita buang dulu perkara-perkara ini, ketepikan dulu. Allahu Akbar, mana pula biju nak ni tak jumpa. Subhanallah. Besarkan sikit. Saya ada masa lagi 1 minit. Ini saya habiskan ni dulu. Okey. Kecilkan sedikit. Okey. Kecilkan lagi sedikit. Allahu Akbar. Susah benar nak kecilkan ni. Ha. Tengok trend yang sedang berlaku. Ambil satu trend yang paling tinggi di sini. Saya, Allahu Akbar. Kenapalah warnanya hitam semua? Tuan-tuan lihat, trend ini telah pun berjaya dipecahkan. Dan jika daripada yang paling rendah juga telah berjaya dipatahkan oleh AUD. Nampak ni, dia dah patah ke bawah. Ini dah jelas. Kalau kita kembali semula tengok dia punya pergerakan daripada yang paling rendah dicatat pada November 2019 29, jaraknya lebih kurang sebulan, hampir 2 bulan. Ini yang apa ni, support yang sangat kuat sebelum ini, 1 2 2 support, dan ini support yang ketiga, 1 2 3 support dah dipecahkan, dan support keempat juga berjaya dipecahkan, dan sekarang membina support yang kelima dan semakin rendah. AUD US dollar, mereka yang hold untuk menjual, anda dalam potensi untuk semakin rendah, dan peluang untuk melihat dia semakin baik ataupun tidak bergantung kepada teknik anda untuk memilih harga. Terima kasih. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama insya-Allah. Aku li kauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terjumpa sekali. Baik, terima kasih cikgu, cikgu Yun CTC ataupun cikgu Harun Nizam yang telah pun berkongsi untuk episod yang ke-116 dalam bicara segmen fundamental. Okey, kepada semua, saya mengharapkan anda semua dapat manfaat daripada apa yang telah pun dikongsikan oleh cikgu. Jadi kita akan bertemu lagi pada segmen-segmen pengajian tentang forex ini pada minggu hadapan. Esok kita akan ada artis kita iaitu Fitrah dan juga bersama dengan DJ Blento BBB Borak bersama Blento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.